So guys, balik lagi di Princess Connect Redive, yang dimana ini kita coba gacha ya. Walaupun gua pengen nimbun dulu ini, tapi kita membutuhkan karakter terdepan, maksudnya karakter bagian depan ya. Ya karena Pecorin sudah cukup kurang mampu ya. Oke, langsung saja. Dan di sini gua sudah level 34. Dan clan sudah terbuka. Dan apa lagi yang udah terbuka itu ya? Gua lupa itu. Oh iya, questnya ini. Nah, di sini battle arena sudah terbuka. Ini masih prepare-prepare. Yang kemungkinan itu bakal hadir kalau sudah full versinya ya. Sudah full rilisnya. Oke, kita tanpa basa-basi kita gacha ya. 10 kali ya. 10 kali. Semoga kita dapat karakter bintang SSR ya. Dan by the way, ini masih bintang 5 ya, kecuali kalau bintang 6 semua karakter di sini, waduh, kita bawa ulang lagi cuy sebelum Princess Festival menyerang ya. Mari kita gacha dulu ya. Ini masih aman sih gacha sekarang. Ayo, bagaimana ini? Apakah kita 2 kali, 20 kali pull atau 10 kali pull saja? Mijita buka, katanya dari Grand Blue Fantasy. Gua kagak tahu itu. Nah, ini karakter 50 amulet sini, jangan-jangan ini 50 kali, ini 50 kali pull guaranteed bintang SSR ya. Nah, itu dia, gua mikirnya ke sana. Kita membutuhkan operator di front ya. Front siapa? Makoto katanya bagus sih. Reroll bagus itu. Reroll untuk Makoto bagus. Hatsune bagus juga. Gua denger-denger sih. Jita lumayan lah. Please come on. Ini daily premium ini pakai gacha. Pakai jewel. Pakai games ya. Berbeda dengan free ya. Pendapatan free ya. Oke, tanpa basa-basi. Semoga. Ini char detailnya ya. Oke, untuk satu hal. Untuk Grunsel atau intinya Redive Princess Connect Redive ini, kalau bisa mungkin berikanlah apa namanya role-rolenya supaya kita tahu ini defender, ini supporter, lambang-lambangnya lah ya. Semoga saja kalau developer membaca atau menonton video ini ya. Ini connecting. Wah, download ini sepertinya ada yang baru ini. Ada download-downloadnya cuy. Fix, kita dapat kah? Ya elah, dapat bintang 2. Yuki, Naomi, Ozora, Misogi, Kurumi, Aoi, Yukari, Misogi lagi. Wah, ini Recess Divine Amulet. Oh, ini maksudnya. Gua pikir itu 50 itu guaranteednya cuy. Oke, ini semacam dupe lah ya. Yori, Mitsuki, please come on. Gua pengen nabung ini untuk Princess Festival ini kapan. Wah, download lagi cuy. Oke, satu kali lagi ini pasti ini ya. Pertanda ini ya. 3 kali dapat ini ya. Kaori, Aoi, bintang 6-nya kita nggak ada cuy. Udahlah, skip saja. Siapa itu? Oh, ada 2 yang baru. Oke, now. Let's go. Gua pengennya nimbun malah jadi kagak jadi anjay. Ampas ini ya. Kambing guling ampas. Siapa itu? 112.000 doang anjir. Nyesel gua. Cuma cuy, punya banyak ini
Dah, setelah ini gua kagak gacha lagi. Front, ini front siapa-siapa? Wow, front sudah ada yang lainnya. Ini kayaknya bagus kayaknya nih. Skillnya apa sih? Skill Ryuken Kanon Union Burst. Unlock Ring 2. Deal Massive Physical Damage. Oke, Physical Damage. Sedangkan yang mid lainnya Physical Damage Enemy. Ya nanti gua lihat-lihat lagi lah tier listnya ya. Siapa yang cukup oke, cukup worth it. Kita gacha kembali pada saat Princess Festival. Entah Princess Festival kah, entah Summer Festival kah, atau New Year mungkin. Karena bentar lagi New Year kan. Oke, mungkin hanya itu saja dari gacha pertama kita. Kita tidak mendapat bintang 6, ampas cuy. Ya mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Dendri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya bye desu ne. Ya bye desu ne. Ya bye.